Kaiser Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Ah, tak goyang. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok kat depan aku ni, hari ni aku akan cuba sebiji dua burger tepi jalan. Burger tepi jalan. 2, 4, 6, 8, 10. 10 jenis burger yang aku beli dari Daily Burger Seri Gombak. So, untuk korang yang tak tahu, Daily Burger ni memang sangat-sangat terkenal dekat Seri Gombak ni, ok? Level terkenal dia tu sampaikan seberang jalan Daily Burger dekat Seri Gombak tu McD tau. Dia punya orang beratur nak beli Daily Burger tu lagi ramai dari orang beratur nak beli McD. Ha, rusa cheese RM5.50 dekat sini ada burger udang cheese harga dia adalah RM5. Ni ikan cheese harga dia RM5 dan ini arnab cheese harga dia adalah RM5.50. Ada lah benjo cheese harga dia adalah RM3.20. Ayam cheese special RM5.20, daging cheese special RM5.20, oblong daging cheese RM6.70, oblong ayam cheese RM6.70 dan sausage jumbo cheese RM5.70. Dan air oren. Jom tengok aku makan. Hot dog jumbo cheese. Dah berkecai dah dia punya roti dia dah lembik sebab banyak gila dia mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Korang boleh nampak cheese dia melempar kat atas ni. Sayur dia selambak. Aku tak tahu apa aku makan tadi. Sayur dia penuh, bawang dia penuh. Tu dalam dia ada sos, kemudian ada sausage dan ada roti dia dah. Ni oblong ayam cheese. Wih, bapak besar. Besar tu. Bismillah. Aku memang tak boleh nak makan elok. Memang benda memang messy eh. Bismillah. Sedap. Rasa dia okey, cuma patty ayam dia macam kering sikit. Kering sikit ah. Burger ikan cheese. Burger ikan cheese ni biasanya orang buat tak sedap. Weh. Bismillah. Patty tu nipis. Jadi bila dia goreng tu, goreng ke dia grill lah ni, dia jadi macam mudah kering. So aku rasa burger ikan ni pun biasa je lah eh. Kering sikit. Bismillah. Mm-hmm.
So, minta maaf sangat-sangat. Kali ini punya video memang bersepah-sepah makan. Okey, seterusnya aku nak cuba dia punya benjo. Apa benda benjo sampai macam ni? Ya Allah. Bismillah. Hmm. Dia punya cheese dia. Dia punya sayur dia banyak gila. Sos dia banyak gila. Mayonis dia banyak gila. Mayonis dia bukan mayonis yang cair. Okay, yang ni adalah burger special cheese. So, untuk burger special cheese ni, dia ada telur dan cheese lah. Ayam cheese special. Bismillah. Okay. Dia ada nenas. Nampak tak? Burger tepi jalan ada nenas. Bismillah. Serius rare tu. Bismillah. Nampak dia ni nenas. Habis. Patty dia tak kering. Patty dia agak tebal dan dia menggunakan patty burger Ramli. Aku tengok dia orang masak tadi. Okey, seterusnya aku nak cuba burger udang. Okey, aku tak pernah beli burger udang. Dah soggy dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Setiap burger ni memang ada nenas rupanya. Aku baru perasan. Nenas. Patutlah rasa lain macam. Aku rasa paling, aku rasa sebab patty dia, patty udang ni sebenarnya tak rasa udang pun. First time aku cuba burger rusa cheese pun ada nenas kat atas dia. Bismillah. Nampak macam daging tapi bukan daging. Unik ah. Okay, kalau korang perasan dia punya patty dia warna macam perang-perang sikit. Dia bukan warna merah-merah macam daging lah. Bismillah. Rusa ya. Dia ada macam aroma lain sikit tau. Bismillah. Nah, ini adalah burger Arnab. Pun aku tak pernah cuba, sahaja mengada nak cuba. Nenas. Nampak? Bismillah. Comelnya burger Arnab. Bismillah.
So aku baru dapat bite yang sekali dengan nenasnya yang besar tu. Jadi bila gigit tu dia macam keluar dia punya jus nenas tu, and then rasa macam masam-masam sikit. Masam-masam manis. So unik lah dalam burger yang pedas-pedas macam ni, tiba-tiba dia rasa masam-masam manis tu. Okay, dua yang terakhir, daging cheese special. Gila dua-dua punya burger. Bismillah. Untuk yang ni aku macam lebih rasa dia punya mayonis. Aku tak tahu kenapa. Yang lain jadi semua dah bercampur dah. Kenyang lo. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan kalau korang nak tengok video-video macam ni lagi, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng dekat tepi tu. Okay, supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification yang aku dah upload video baru. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.